Halo sobat koboy, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Pandemi global COVID-19 belum juga usai. Justru kian hari kasus bertambah banyak. Seluruh negara di dunia menerapkan kebijakan jaga jarak dan pembatasan sosial yang membuat mayoritas orang hanya dapat berada di rumah selama pandemi ini berlangsung. Nah, buat lu yang hobi dengan permainan video, entah itu VC atau konsol, lu bisa memainkan game-game keren di bawah ini. Perlu diingat sobat koboy, game-game berikut berwajibkan berspesifikasi komputer yang lumayan tinggi. Inilah 8 game PC konsol dengan grafis memukau, dijamin dapat menghilangkan rasa jenuh lu di rumah. Apa saja? Let's check this out. Nah, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. 1. Far Cry 5. Far Cry merupakan salah satu serial game terbaik menurut kita, mulai dari seri pertama hingga seri kelima. Semuanya dapat dieksekusi dengan baik oleh Ubisoft Montreal. Di seri kelima, Far Cry bercerita tentang perjalanan aksi seorang petugas kepolisian dalam menyelidiki sebuah sekte sesat di Montana, Amerika Serikat. Game yang dapat dimainkan di PC, PS4, dan Xbox One ini jelas memiliki grafis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Ubisoft selaku pengembang memasukkan beberapa unsur baru yang lebih segar. Memang, memainkan Far Cry 5 dirasa agak mirip dengan memainkan Far Cry sebelumnya. Namun dengan grafis yang terlihat realistis, tentu akan membuat pengalaman bermain lu menjadi tidak membosankan di tengah open world yang sangat luas. Jika lu ingin memainkan game ini dengan pengaturan sedang, maka setidaknya PC lu harus memiliki RAM 8GB, kartu grafis serta GTX 670 dan HDD 30GB. 2. The Witcher 3 Wild Hunt. Bagi yang menyukai game berbasis petualangan RPG, tentunya pasti pernah memainkan game keren satu ini. Yap, Geralt of Rivia memang tetap terlihat cool, dewasa dan sadis dalam membantai monster-monster yang menghalangi jalannya. Sebetulnya game ini merupakan game yang cukup lama, yaitu dirilis pada 2015 silam. Namun, karena jalan cerita dan grafis yang memukau, maka game ini masih dimainkan oleh banyak orang. The Witcher 3 Wild Hunt merupakan game multi-platform. Lu bisa memainkan di PC, PS4, Xbox One, dan bahkan Nintendo Switch. Nah, daripada lu hanya bengong seharian di rumah, lebih baik lu berpetualang bersama Geralt di dunia open world yang super luas ini. 3. Hitman 2. Berkepala botak dan jago dalam menghabisi target-targetnya adalah gambaran klasik dari seorang agen bernama Hitman. Game yang dirilis pada 2018 ini memiliki grafis yang sangat realistis. Meskipun bukan yang terbaik, jika lu akan memainkan Hitman 2 di PC, maka lu harus memiliki PC dengan standar tinggi. Mengingat game buatan IO Interactive ini berjalan dengan format Direct 10. Itu artinya lu harus memiliki kartu grafis setara RX Vega 568GB. 4. Final Fantasy. Mungkin tidak semua gamer menganggap bahwa Final Fantasy layak dimasukkan dalam jajaran game dengan grafis memukau. Namun jika melihat ukuran game tersebut yang mencapai 120GB, sepertinya Square Enix yang serius untuk masalah grafis terbukti. Game keluaran 2016 ini terasa cukup berat jika dimainkan di PC kelas menengah, apalagi jika lu memainkannya rata kanan alias setting maksimal. Grafisnya benar-benar menakjubkan. Tunggu apa lagi? Lu bisa mainkan game multi-platform ini selama berhari-hari. Lumayan daripada lu nggak tahu harus berbuat apa ya. 5. Assassin's Creed Odyssey. Oke, memang tidak semuanya menyukai serial Assassin's Creed. Cerita yang terkadang tidak linear ditambah dengan beratnya spesifikasi PC, sepertinya ada banyak gamer yang tidak begitu fanatik dengan game besutan Ubisoft ini. Tapi di serial kali ini, Ubisoft seolah ingin menunjukkan bahwa mereka sanggup menciptakan sebuah judul besar yang konsisten dengan grafis terbaik di kelasnya. Bahkan rasanya tidak ada game buatan Ubisoft lainnya yang memiliki grafis sebaik Assassin's Creed Odyssey. Nah, bagaimana? Tentu lu penasaran dengan jalan cerita dan keindahan grafis dalam game ini kan? Itulah 5 game PC dan konsol dengan grafis memukau yang akan mengisi waktu luang lu di rumah. Gimana sobat koboy, kalau lu suka dengan game yang mana? Sobat koboy, semoga info yang gua kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video sobat koboy. Bye.